buh urang yang posisi tajrid atau urang posisi asbab, kedua-duanya punya himmah. Himmah yang tinggi, himmah urang asbab untuk menjalani asbab karena ruang lingkup kehidupan gaknya melalui kreativitas gaknya. Alian urang tajrid, himmah gaknya dalam tajrid. Seakan-akan himmahnya dapat merubah takdir. Dikarena seakan-akan himmah dapat merubah takdir, oleh Ibnu Athaillah dilanjutkan kalam hikmah agaknya, sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Keputusan yang kuat tidak mampu merobek dinding-dinding takdir. Sawabikul himam, himam sabikah, himam sawabek. Sawabek jamak dari sabikah. Sabikah manajih al-mutakaddimah. Himam jamak dari himmah. Himmah manajih kuwatu imbi'asil kalbi fitala bisyai'i wal ihtimam bihi. Kekuatan imbi'as kalbi, tergerak hati untuk mencari sesuatu dan menganggap penting sesuatu. Nyakin himmah, cita-cita. Kami tanya berada ke kehana himmah, hana himmah lagi. Apa makna himmahnya? Kekuatan tergerak imbi'as. Imbi'as kan baksun, tergerak. Imbi'as menerima gerak, makulah infial. Kuatu imbi'as, kekuatan tergerak ati fitala bisyai'i, pada menuntut sesuatu dan menganggap penting dengannya sesuatu. Yakin himam. Di himamnya jamak dari himam. Sawabikul himam, sawabek jamak dari sabikah. Sabikah manajih mudakadimah, yang terdahulu. Sawabek himamnya idhafah sifat kepada musuh. Asaijih himmah sawabek. Manajih berarti cita-cita atau tekad yang terdahulu. Sesuatu yang terdahulu yang kuat. Mesti lagi Lorenzo Kaiku. Yang berarti jih menang lah. Jih yang kuat. Tinggai. Yang ARBT orang tu. Itu sonan tu. Sonan ni. Hai yang ARBT orang TJP. Rossi. Jadi yang ikunya yang menang. Jadi makna iku kawai lewat. Jadi makna sawabek himam, waktu dia terjemah dengan terjemahan yang bagus, keputusan yang kuat, keputusan yang kokoh. Keputusan yang kokohnya kan sawabek himam. Menolong pula lafad leh, tak makna sawabek jamak dari sabikah. Sabikah makna mendekat himah. Makna himam jamak pada himah. Himah makna kuatu imbi'as fitala bisik wal ihtimam. Kuatu imbi'as kalbi fitala bisik wal ihtimam bihi. Ini makna sawabek himam, keputusan yang kuat. Keputusan yang kuat tidak dapat merobek. Karku kan plah terobek. Keputusan yang kuat tidak dapat merobek atau memecahkan pagar-pagar takdir ilahi. Akdar jamak pada kadar. Karena benda likut, kita pegah gambaran likut, akan watena himmah tira urung yang kuat bisa mampu merubah takdir. Maka litungku Ibnu Athaillah lanjutkan kalam hikmah agaknya, walau kede himmah ka kuat hat yang namun tidak mampu merobek dinding-dinding takdir. Pagar-pagar takdir yang hana mampu dirobek oleh himmah atau keputusan yang kuat. Dan kalam hikmahnya oleh Ibnu Athaillah menjelaskan padanya bahwa tak ada yang mampu mengubah ketentuan Allah. Ketentuan Allah terhadap hamba tidak ada yang mampu merubah. Himmah yang kokoh takkan mampu menembus dinding takdir. Dinding takdir Allah yang takdir Allah yang lagi ibarat terhijab dengan sebuah dinding. Jadi untuk menembus dinding takdirnya tidak akan mampu ditembus atau dirubah oleh himmah atau keputusan yang kuat dari kitanya. Karena sebahagian orang kadang-kadang memiliki hasrat yang cukup tinggi. Hasrat yang cukup tinggi yang bisa ada terjemahan lain daripada himmah. Himmah adalah hasrat yang cukup tinggi. Di sebagian orang memiliki hasrat yang cukup tinggi. Kadang-kadang gara-gara hasratnya sampai-sampai berkhayal bahwa mereka mampu untuk mengubah hukum alam atau sunnatullah. Jadi gara-gara himmah yang kuat, agak-agak tanya berkhayal. Nyatanya akan mampu merubah hukum alam.
atau sunnatullah. Dagakan tanya kata lupakan bahwa Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman wa ma tasyaun illa ayasya Allah. Kamu tidak berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Maka oleh ini maka di sini oleh Tengku Ibnu Athaillah kepingat sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Keputusan yang konkret, hasrat yang tinggi dari katanya tidak mampu merobek pagar-pagar takdir ilahi.